Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Bye guys, gimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, bahagia selalu, dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bye guys, di sini saya akan mereaksikan sebuah video dari Dodol Pak Dolah iklan raya ya. Hari raya short film. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Alright, Shopee mempersembahkan iklan dari Shopee ya. Oke. Woi, kampungnya cantik banget guys. Rumahnya juga ini mahal banget rumah ini. Masya Allah cantik. Apa ini? Oh, ajan. Assalamualaikum long. Waalaikumsalam. Oi gaya. Gaya tahun ni abang kan nak dodol lah long. Dodol? Ya. Yeah. Nanti along ambil cuti awal ya. Yang boleh tolong apa? Along banyak kerja ni. Tengoklah nanti macam mana. Dodol. Beli je lah ba. Buat apa nak susah. Dodol Pak Dolah cantik guys, masya Allah cantik banget ini kampungnya. Assalamualaikum long. Waalaikumsalam mak. Ada apa mak kau ni? Ni abah kamu ni tiba-tiba je sakit. Sakit? Ha, semalam dia okey, risau pula mak. Okey okey. Belum balik sekarang. Dia lupa tahu mel dengan Angah. Okey. Oke, konsepnya keren. Abah, abah macam mana jadi macam ni? Mana dodol aku? Mana dodol aku? Oke. Okay. Yang paling berat, biar Alung dengan Angah yang buat. Dia kacau, Dodol. Boleh? Alah, pilih je. Buka apa tahu pun. Alah, sedapnya mulut kau nak beli-beli kan eh? Eh, apa masalah kau? Betul lah. Memang aku ada masalah dengan kau. Hari tu abang minta tolong, bukan main lagi kau dengan kuku kau tu. Eh, kuku aku suka hati aku lah. Okay. Mulut aku. Okay, keren. Pengantaran percuma. Oke, keren Sopi ya. Oke. Dandan aja kerjaannya ini. Oke, ini resepnya. Nah, mana gula melaka eh? Ada dekat atas tu lah. Kau cari pakai mata boleh tak? Gula dari Melaka, bukan gula melaka. Astaga. Nak kenyang ah. Kedai dah tutup esok nak raya ni. Eh, kau diam boleh tak? Kepala aku kusut ni. Dia aku je yang fikir. Kita pula kena diam. Kau lah diam, kau yang salah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini kita dapat menyaksikan adik-beradik sibuk bergaduh kerana gula melaka. Marilah bersama-sama kita bermuafakat. Kerana saya telah pun membuat pembelian di Shopee. Okey. Keren iklannya ya. Good. Keren banget guys. Ini keren banget ini. Hujan. Alamak, macam mana nak masak pula?
Oke. Santan, tepung, gula, pandan. Oke. Aduk terus. Oh no, jadi. Oke. Dikerjain anaknya. Oke. Cakap dah patut beli je dodo tu, senang tak nak percaya. Kamu semua janganlah marah. Mesin dia duduk. Biar mak ceritakan kenapa abah buat macam tu. Kami ni tak naklah sampai kamu terlupa dengan tradisi keluarga kita ni. Oke. Abah tak minta banyak pun. Cuma setahun sekali balik buat dodo sama-sama. Itu pun dah cukup. Mak dengan abah bukan tak faham. Tapi bila lagi masanya kalau bukan time raya, kan? Okay. Abah tu perhatikan je kamu semua. Dari malam kamu balik bergaduh kat meja makan. Sampai ke pekan dia ikut kamu. Gula Melaka tu. Kalau abah kamu tak berpakat dengan si Bob dan Hana, sampai kesudah dodo tu tak jadi. Abah tu bukannya apa. Dia rindu dengan anak-anak. Berkumpul sama-sama. Macam dulu. Abah. 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 Okay. Okey, siapa ni? Tradisi pengerat hubungan bersama, betul lah. Betul, 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 betul. Ini keren banget guys. Shopee, selamat Idul Fitri. Alright guys, sudah selesai. So, ini Dodol Pak Dullah. Dan ya, itu salah satu hal yang memang menarik gitu kan, dijadikan alasan gitu. Ditelepon anak-anaknya, orang tuanya sakit gitu kan. Tapi memang sandiwara gitu. Semoga keluarga kita, terutama ayah dan ibu kita, diberikan kesehatan ya. Jangan sampai sakit, insyaallah lah. Semoga diberikan senantiasa perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ya, sekarang ini meskipun di Indonesia juga istilahnya dilarang untuk mudik dan lain sebagainya, ya memang ada beberapa yang masih ngotot seperti itu. Tapi ini demi kesehatan dan juga keselamatan kita semua. Tapi memang ya, rindu dengan keluarga itu sangat-sangat besar sekali guys. Apalagi kita sudah berapa lama tidak balik kampung ataupun pulang kampung seperti itu. Ya pasti apabila kita punya orang tua, pastilah rindu kepada kedua orang tua kita, ya kan. Kalau nggak rindu, ya nggak ngerti juga lah. Mungkin dia anak yang baca mana gitu kan. Oke, beruntunglah apabila masih ada orang tua, apabila masih ada keluarga yang sayang kepada kita. Dan itu merupakan harta yang paling berharga bagi kita semua. Oke, cukup sekian saja reaction kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ambil hikmah di setiap film ataupun iklan Raya Malaysia. Karena banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil, terutama berhubungan dengan keluarga ini. So, ini keren banget. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.